Mereka tak kenal lelah, mereka tak pernah menyerah. Mereka rela tinggalkan keluarga demi mengerjakan tugas mulia. Selamat jalan, wahai pahlawanku, pahlawan di garda depan. Semoga lelahmu menjadi pahalamu, karena kau rawat kami semua. Kau tinggalkan anak istrimu, kau tinggalkan keluargamu. Mereka rela tinggalkan keluarga demi mengerjakan tugas mulia, hanya untuk membuat para pasien tersenyum kembali. Hanya untuk pengabdianmu. Mereka adalah para perawat, para suster, para petugas lab, dan juga bahkan para petugas cleaning service yang bertugas, yang bekerja di rumah sakit yang merawat para pasien corona. Nyawamu, nyawamu. Tenaga medis kembali menjadi korban COVID-19. Seorang perawat di RSPAD Jakarta meninggal dunia Sabtu kemarin. Selamat jalan, pahlawanku, semoga telah menantimu. Kami selalu berdoa, semoga ini cepat berakhir dan tak ada lagi wabah ini. Agar kita bisa membantu meringankan beban mereka, tetaplah tinggal di rumah, hindari kerumunan, dan rajinlah menjaga kebersihan diri demi memutus rantai penyebaran virus corona.